nyindir TNI di masa lalu? Atau mungkin memang sudah siap-siap mempercayakan pada Prabowo reformasi kultural TNI? Jadi, makin jelas 2024 arahnya ke Prabowo. 1. Konsep pertahanan 25 tahun. 2. Ketahanan pangan, food estate. 3. Reformasi kultural TNI. Hanya Prabowo yang sanggup mengemban tugas berat tersebut. Yang dimaksud dilanjutkan itu adalah programnya. Pemimpinnya siapapun terserah, supaya ada keberlanjutan. Jangan sampai pemimpin satu sudah mengerjakan, tidak dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Ini yang bahaya. Dan selalu kalau seperti itu, mulai terus dari TK terus. Sudah ke SMP, sudah ke SMA, ganti pemimpin, mulai lagi dari TK lagi. Kapan kita akan sampai ke lulus universitas?